Selamat sore buat teman-teman yang sudah hadir di acara Nobar hari ini. Spesial banget karena PSJ secara resmi akhirnya dapat hak siar untuk menayangkan G-League. Dan hari ini kita akan Nobar. Mas Eki dari mana? Dari berangkat dari mana? Dari Serang. Serang, Banten. Wow. Oke, Mas Eki dari 2010. Udah ngefans sama tim apa? Saya kalau ngefans Surawa Reds. Apa? Surawa Reds. Oke, dan sekarang akan nonton kira-kira mendukung tim mana? Serezoa. Serezoa. Wow. Siapa lagi yang enggak mendukung? Oh, Jakarta. Kira-kira udah dari kapan sih nonton Jepang League ini? Secara sadar 2016-17, berarti ada nggak sadarnya, Mas? Wow, biasanya kayak gini terinfluence dari orang tua, abang, atau? Jadi orang tua sempat ada yang menonton stadion dulu. Ivan, Ivan dari berapa nonton Cilis? Dari kalau lihat-lihat kemalikannya, 2012-an, paling nonton gue-nya 2012. Waduh, dua-duanya sama-sama 2016 nih. Menarik sekali, itu kita nonton. Kalau kosong, bisa ditempatin aja. Ada? Oh ada, oke baik. Nah, sebelum itu sebetulnya ada games. Apakah ada yang tahu ini klub mana? Oh oke, okay. Silakan masnya. Oh, suruh maju aja kali ya. Silahkan mas, maju mas. Oke, okay. Tim apa ini? Kasih namanya siapa? Oke, Kak James, ini gambar apa? Gambar Osaka, betul tim? Betul, silahkan. Liga OL, apa? Klub apa? Sinda Jakarta. Oh iya, boleh tepuk tangan buat Mas yang di belakang. Oke, sekarang, nah di komunitas masih di jam 5 sore ya, teman-teman. Sambil menunggu, kita sudah kedatangan salah satu tamu yang paling spesial untuk hari ini. Boleh kepada Bang Muhammad Abdurrahman untuk ke depan panggung. Wow, siapa yang tidak tahu beliau? Pemain bola yang siapa sih yang gak kenal beliau begitu ya. Cerita yang paling unik dari pertandingan turni waktu kemarin itu melawan PSIS ya, betul? Iya, iya pasti. Sabtu dan Jet, terus melepas saya juga perpisahan itu juga luar biasa istimewa. Mereka juga sangat respect terhadap saya dan begitu juga saya sangat apa respect terhadap mereka karena dengan turun naiknya Persija waktu itu mereka tetap support kita. Oke baik, tepuk tangan dulu buat Bang Maman yang baru saja memenangkan pertandingan bersama tim-tim dari Persija yang lain. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini lebih ke kuis ya. Oke, dari yang paling sebenarnya paling mudah. G-League merupakan liga sepak bola dari negara mana? Oke, Bapak silakan. Oh. Bapak mau maju? Silakan. Oke. Okay. Oke, okay, sebutkan namanya kakak siapa? Oh, Malaysia. Selangor. Oke. Okay. Jawabannya? Jepang. Jepang. Oke, okay, baik. Oke, okay, nanti dicatat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kakak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa nama lengkap Liga 1 di Jepang? Siapa yang bisa jawab? Kak Ivan ragu-ragu? Kak Ivan ragu-ragu, silakan maju, silakan. Boleh. Boleh. Kayaknya ini terakhir ya buat Kak Ivan ya. Habis ini nggak bisa kita terima kalau Kak Ivan mau jawab atau ikut. Oh, kamu mau jawab? Silakan, kakak. Wow.
Wah, ini kakak yang baru datang. Sebutkan namanya, dari mana? Bani dari Depok. Bani dari Depok, jauh ya. Oke, jawabannya. Apa nama lengkap Liga 1 di Jepang? Meiji? Ya sudah? Nah, itu baru lengkap. G1 League. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 klub Liga 1 Jepang. Kakak yang di belakang? Kashiwa Reysol, Urawa Red, Diamond, Gamba Osaka, sama Cherry Osaka. Oke, betul. Bapaknya betul. Oke, kita akan menyebut namanya siapa? Nama saya Rino. Rino dari? Pondok Labu. Oke, Karina, terima kasih untuk tangannya. Kyoto Sanga dan juga Cherry Osaka akan dimulai dan sama-sama kita akan menyaksikan. Konyo. それぞれの思いが交錯します。Terima kasih untuk satu pertanyaannya. Yang pertama,
sebenarnya kemarin itu bukan pengumuman pensiun saya, tapi lebih ke perpisahan antara saya dengan Persija. Perpisahannya kenapa tidak di pertandingan terakhir, baru di pertandingan kemarin? Karena memang kontrak saya baru selesai di kemarin, pertandingan kemarin. Ya, saya bilang sepak bola dengan teman-teman itu biasa, apalagi di usia saya yang sekarang ini. Momennya memorable tadi sebenarnya sudah disebut bahwa pertandingan melawan Sriwijaya ketika saya bikin gol tentu yang membuat Persija menang itu yang sekarang saya sebut luar biasa. Selamat malam Bang Paman, nama saya Rafif dari Tanah Abang. Kan sempat ada rumor nih, katanya Bang Paman kalau udah nggak main bola mau fokus apa, katanya mau pakai di Persija Tim lagi nih. Nah itu sebenarnya gimana sih, serius apa sih Bang Paman pengen memanggilin Persija Tim lagi? Itu kan tim asal Jakarta juga nih, basisnya di Bea Cukai kan kalau zaman dulu. Ya mungkin itu aja sih, biar seru-seruan aja sih Bang Paman. Pertanyaannya luar biasa Mas Rafif. Setelah saya memang punya niat untuk kembali membangkitkan Persija Tim yang di pertama saya di profesional. Mungkin awalnya saya coba membangkitkan dulu SSB yang dulu saya perkuat Persija Tim. Dan sekarang sudah aktif, SSB itu sudah berjalan, tapi bertahap, pelan-pelan saya akan coba untuk bagaimana saya bisa masuk ke Persija Tim itu sendiri. Sejauh ini memang belum ada komunikasi, tapi teman-teman masih dengan teman-teman yang lama sebetulnya di Persija Tim. Ya mudah-mudahan nanti dikomunikasikan, mungkin setelah saya punya pengalaman melatih yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, baru saya berani untuk ke arah yang lebih serius. Sekarang cuma baru saya untuk memberikan wacana-wacana aja ke teman-teman yang sudah ada, yang sudah lebih dulu di persediaan. Niat itu pasti ada, insya Allah mudah-mudahan terwujud. Untuk yang Bu Ferry ya Bu, di Persija ya Bu. Tim utama, tim apa, satu kota ya, masih jatuhnya, derby ya. Terima kasih, Mas Rami. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini mumpung masih ada Bang Maman, sebetulnya kita masih ada hadiah ya tim ya, masih banyak banget hadiahnya. Jadi untuk selanjutnya nih kita mau coba bermain kuis lagi nih Bang Maman, ada hadiahnya. Hudi, nanti kau mau menekan kasih. Dua nama pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Jepang. Oke, kata ini duluan. Boleh berdiri? Selain Justin Hammer ya, gak boleh disebut lagi. Lili Pali yang di Hammer. Sebut dulu, main di mana? Bukan Badim di... Ayo. Kocadil Samoro. Boleh. Lili Pali juga Kocadil Samoro. Oh iya betul. Oke, siapa mantan pemain Manchester United yang berasal dari Spanyol dan turut membawa Vissel Kobe juara Liga Jepang musim lalu? Ini masa udah ngangkat tangan duluan? Kakak, silakan. Bukan mata. Betul sekali, Yon Mata. Oke. Ada nomor undian. Boleh dicek? Ayo. Di bawah kursi. Kita mulai undian nomor prize ini. Biar Bang Maman yang ambil. Silahkan. Aduh, kira-kira nomor berapa? Boleh dibuka? Silakan.
ditunjukkan atau disebut? Terima kasih buat PSJ TV. Alhamdulillah nih hari ini kita nobar mengenai J-League. Gua rasa kegiatan kayak gini harus sering dilakukan ya, karena gini loh, kalau kita terlalu banyak nonton Liga Eropa bagus gitu, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa level kita masih di sini gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kita juga harus nonton Liga Jepang untuk referensi kita. Apalagi beberapa pemain kita juga kan ada pemain kita yang bukan beberapa, ada pemain kita yang main di sana juga. Satu waktu nggak menutup kemungkinan akan ada pemain kita yang main dan kita bisa nonton. Jadi gue berharap ada acara nobar ini bisa terus dilakukan, dan kalau bisa juga ngundang Jack Sakura, karena Jack Sakura kebetulan ada yang beberapa yang lagi liburan di Jakarta, mungkin satu waktu juga bisa dilibatin. Ya, terima kasih PSJ TV, sukses selalu dan jeleknya jalan terus. Saksikan Liga Jepang hanya di PSJ TV. Woohoo!